Halo guys, ketemu lagi dengan Andi. Dan pada video kali ini kita bakal membahas tentang iklan terbarunya Samsung. Nah, kebetulan iklannya Samsung ini muncul di HP aku dan ini membuat saya tertarik untuk membahasnya ya. Karena ada beberapa hal penting yang bisa kita implementasikan untuk membuat iklan kita menjadi jauh lebih baik. Jadi, kalau kita lihat di sini sepertinya Samsung sedang meluncurkan generasi terbarunya ya, Galaxy A series gitu, yang ini dilengkapi dengan fitur ultra wide camera. Jadi pada dasarnya ultra wide camera itu artinya kameranya atau HP itu bisa digunakan untuk mengambil momen lebih lebar ya, lebih luas. Jadi cakupan tembak dari kamera itu tuh lebih luas dibandingkan kamera lainnya. Nah, kebanyakan brand atau kebanyakan produsen itu ketika dia memiliki produk terbaru yang dilengkapi dengan fitur terbaru, dia itu cuman ngomong gitu loh. Artinya, contohnya ya, fitur ini dilengkapi apa alat produk ini dilengkapi dengan fitur A, fitur B, fitur C. Akan tetapi, sebenarnya fitur-fitur tersebut itu sangat susah untuk dimengerti oleh masyarakat luas begitu. Akan tetapi kalau kita lihat di sini Samsung ketika dia bilang kami punya fitur terbaru ultra wide camera, di dalam iklannya tuh dia tunjukkan seperti apakah yang dimaksud dengan ultra wide camera itu. Jadi ini kita lihat dulu ya, seperti apa ultra wide camera itu seperti apa. Nah ini, jadi banyak sekali fitur yang dimiliki oleh Samsung ini. Akan tetapi kalau kita lihat di sini ultra wide camera itu, kita lihat yang awalnya seperti ini. Ketika ultra wide camera itu diaktifkan, apa yang ada di sebelah kanan kirinya si cewek ini bisa tercapture semua. Nah artinya apa? Fitur yang awalnya itu ultra wide camera, fitur terbaru itu tuh yang awalnya orang nggak ketahui, akan tetapi karena ditampilkan di dalam video seperti ini, nah orang menjadi mudah untuk memahami fitur tersebut. Nah ini bisa kita jadikan pelajaran ya. Jadi kalau kita punya apabila produk kita punya kelebihan sesuatu, kita jangan cuman ngomong ya kelebihan itu. Contohnya anggaplah wah ini kita kecap nomor satu di Indonesia begitu ya. Buktikan gitu apa yang mendasari itu menjadi kecap nomor satu di Indonesia contohnya gitu kan. Nah di sini juga kalau kita lihat ya iklan di sebelah kanan ini, kita lihat dulu. Jadi kopinya di sini adalah di saat yang lain belum berfitur canggih, Samsung Galaxy A series dibekali dengan RAM dan font memori yang besar serta baterai yang tahan lama yang bisa menemani kamu live seharian. Nah, artinya apa? Di dalam iklan ini seharusnya nanti akan ada video yang menampilkan bahwa dia ini memang betul-betul tahan dari pagi sampai malam. Coba kita lihat ya. Nah ini pagi siang malam dia tetap on. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dalam iklannya Samsung adalah show not tell, begitu ya. Tunjukkan, jangan cuman diomongkan. Jadi orang tuh bisa melihat, oh apa bukti dari fitur terbaru yang produk kalian miliki. Nah, ngomong-ngomong soal iklan ya, kebetulan buat teman-teman yang belum punya Happy Fresh, segera install Happy Fresh. Karena apa? Selain kita bisa belanja dari supermarket-supermarket besar dengan sangat nyaman, teman-teman yang sudah bergabung dengan Happy Fresh dan mengajak teman lain untuk bergabung ini bisa mendapatkan additional benefit berupa voucher Rp50.000 untuk kamu dan teman yang kamu undang.
nggak cuma voucher 50.000 tapi kamu juga bisa mendapatkan gratis ongkos kirim. Nah, jadi ini keren banget ya. Jadi udah tambah murah, dapat promo lagi, promo tambahan plus gratis ongkos kirim. Jadi buat kamu yang belum punya nih, buruan aja untuk install aplikasinya supaya kalian bisa belanjanya lebih hemat lagi. Oke, seperti itu tadi guys iklan kita pada video kali ini, dan kita akan ketemu lagi pada video-video keren selanjutnya. Bye bye.